Target. Halo, Dek. Besok lesok, Rek. Besok lesok. Wes. Ngumpet-ngumpet belum laku. Aduh. Halo, teman-teman. Ketemu lagi dengan Angga J. Bakul Sayur. Oke, hari ini petani saya mau nyabut atau mau manen daun sop, dan kebetulan daun sop itu jualnya memang lagi susah banget, teman-teman. Karena memang alasannya memang barang yang jumlahnya yang banyak, kemudian harganya kebutuhan murah. Jadi ya yang pasti kita sebagai pengepul pasti susah menjualnya gitu. Dan di video sebelumnya saya akan membahas tentang 4 resiko menjadi pengepul hasil pertanian. Nih, ditonton video ini. Jadi yang belum nonton ditonton video ini. Saya taruh linknya di sini. Nah, di situ poin yang kedua adalah susah jual ketika barang lagi murah atau lagi bobrok. Nah, di video kali ini jadi saya akan sedikit memberikan contoh kepada teman-teman susahnya itu seperti apa sih? Maksud susah menjualnya seperti apa? Jadi yang penasaran tetap stay tune ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Oke, teman-teman, ini jadi sistem jualnya kan memang pengepul seperti ini gitu. Kita nelpon gitu, ini masih pagi, jadi kita nelpon kepada bos-bos atau target-target pasar yang memang akan kita tawarkan gitu. Coba kita tawar-tawarkan daun sop tersebut ya. Kalau seumpama hari ini gak laku, ya mungkin bisa hari esok dan esok besoknya aja. Coba kita telepon. Halo, Dek. Besok esok, Dek. Besok esok. Wes. Orang gue bawa 10, men. Ya wis. Target 1 job. Ya jadi seperti itu, teman-teman. Jadi orang katanya masih enggak minta masih barangnya gitu. Jadi salah satu alasan kenapa daun sop itu sekarang ini susah jual ya seperti itu. Ini adalah pengecer yang dijual di pasar, kemudian katanya barangnya masih gitu. Ya biasa seperti ini, teman-teman. Jadi salah satu resiko pengepul hasil pertanian itu salah satunya seperti ini, susah jual saat barang lagi bobrok gitu. Coba kita cari target yang lain ya, teman-teman. Coba kita cari target yang lain, siapa tahu ada bos-bos yang memang ngantol, ada yang mau gitu. Adapun yang nggak mau ya ya udah, gimana lagi. Coba kita telepon. Halo, wis selesai Pak. Wis. Kok angel meninggal terus sok. Yang pasar banjir loh gitu, Pak. Ya wis lah. Ya. Ya, buat target teman-teman. Makanya ketika saya kan menyampaikan kepada teman-teman bahwanya ketika kalian solusi untuk mengatasi memang barang lagi bobrok ini, kita harus banyak-banyak relasi. Jadi tujuannya apa? Ketika kita menawarkan bos 1 gak mau, bos 2 gak mau, dan ya harapannya bos keempat ada atau bos kelima ada yang mau gitu, teman-teman. Ya begini, katanya di pasarnya lagi gak jalan, lagi gak laku gitu. Jadi resiko, salah satu resiko menjadi pengepul hasil pertanian ada seperti ini. Dan memang seorang petaninya yaitu wajar ngajar-ngajar kita karena kita pengepulnya gitu. Jadi ya kita sebagai pengepul itu harus usaha lah, kepepetnya nanti kita beli, kemudian kita jual-jual ulang modal pun gak masalah. Yang terpenting barangnya itu selamat dari sawah gitu. Coba kita target selanjutnya, teman-teman. Kita coba target ke ketiga. Coba kita target ketiga. Bang, udah dapat sop, Bang. Halo. Udah dapat sop. Daun sop. Aduh, nggak dicabut, marah-marah.
Ya udahlah. Ini namanya mumet, teman-teman. Jadi memang seperti ini. Jadi ada resikonya ya seperti ini. Kalau barang bobrok susah jual gitu. Katanya ini ada bosnya katanya punya petani saya jangan dicabut-cabut sampai petaninya marah-marah ya. Emang begitu teman-teman. Aduh resikonya begini. Mungkin nanti solusinya kalau memang ini sampai nanti target 4 ke 5 nggak mau ya mungkin saya bawa pasar sendiri sih. Saya jual di pasar sendiri aja gitu. Coba kita target selanjutnya ya. Target ke 4. Kita nyari target kelima aja teman-teman sampai bos 5. Jadi kalau sampai bos 5 ini kita nggak dapat juga ya apa boleh buat lah. Nanti kalau petaninya nganterin ke sini daun softnya kita jual sendiri di pasar selaku-lakunya. Halo. Halo, jualin daun soft sih? Susah benar jual daun sop ini. Ya udahlah. Umat. Mana petaninya mau nyabut? Saya tadi sudah bilang sama petaninya kan sudah minta karung sini. Terus saya kasih tadi karung satu untuk nyabut satu gulung aja. Nanti kalau kepepetnya memang ini gak laku, saya tawar-tawarkan ke orang-orang ini gak laku, ya mungkin saya akan jual sendiri di pasar selakunya lah. Kalau gak laku lagi, ya udah resiko kita sebagai pengepul gitu. Makanya buat teman-teman ketika kalian ingin menjadi pengepul hasil pertanian itu harus perbanyak relasi bos-bos itu. Harus kenalan ratusan bahkan ribuan kalau bisa pengecer semuanya kita kenali. Karena ya seperti ini kita tawarin 1 jong, 2 jong, 3 jong, 4 jong, 5 jong. Harapannya yang selanjutnya ya. Coba kita telepon yang target terakhir lah ya. Coba ini kita target terakhir siapa tahu mau. Coba kalau enggak ini kita minta tolong ke sesama pengepul ya. Siapa tahu bisa bantu. Jadi ini solusi juga buat teman-teman kita dengan sesama pengepul itu harus akrab teman-teman. Tujuannya apa ya? Tujuannya kalau barang lagi susah seperti ini kita juga bisa minta bantuan dari teman kita seorang pengepul itu gitu. Untuk bantu jualin. Siapa tahu teman kita ini punya target pasar yang memang punya target untuk bisa jual lah, minimal bisa jual, bisa bantu jual. Pak, iso ngewangi dulu sop pak. Oke. Ya coba mau ditambah nih pak, bok gelem. Target kelima juga itu adalah salah satu pengepul di sini teman-teman. Jadi kita minta tolong kepada teman kita agar dia bantu menjualkan barang kita ini gitu. Jadi buat teman-teman di rumah ketika kalian menjadi pengepul hasil pertanian jangan musuh-musuhan sama temannya, jangan iri-irian, jangan dengki-dengkian. Tujuannya seperti ini, siapa tahu kita menawarkan kepada teman kita ini bisa sedikit membantu kita saat barang lagi murah begini gitu. Ya siapa tahu nanti sejam dua jam kemudian ada yang mau lah. Jadi gitu ya teman-teman untuk contoh video bagaimana sih susahnya menjual barang yang lagi bebrek atau yang lagi amblek gitu. Kebanyakan dari yang kita tawarkan tadi, kebanyakan alasannya di pasarnya banyak, kemudian susah jualnya, kemudian tadi malam bawa, kemudian gak habis gitu. Jadi kalau memang kondisi barang lagi banjir, lagi banyak memang seperti ini gitu. Jadi solusinya buat teman-teman harus perbanyak relasi bos-bos gitu. Bisa bos yang memang kalian pengecer, tukang obrok yang pasti kaitannya jual beli hasil pertanian tuh harus kalian koconi. Harus kalian temenin gitu. Jadi ya agar kalian ketika barang lagi bebrek bisa menawarkan kepada mereka gitu.
dan juga kepada teman-teman pengepul, sesama pengepul, jadi biasanya bisa saling membantu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk video hari ini adalah salah satu contoh, sekalian saya tadi mau jualan, sekalian saya bikin video ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sih susahnya jual sayuran saat sedang bebrek gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh resiko menjadi pengepul hasil pertanian. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman di-share juga kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih dan dadah. Salam bakul sayur. Dadah. Umat belum laku. Aduh.